guys, assalamualaikum dan selamat datang selamat malam. So hari ni penat sikit sebab tak tidur lagi, tak makan lagi. So apa ni? Sebab tu aku nak minta maaf sebab lately ni 2 hari dah tak upload video, Sabtu dan Ahad. Hari ni Senin ya? Dah tak upload video sebab aku sibuk sikit tengah repaint barang banyak sangat. So sekarang ni aku tengah repair ni. Ada cover engine EFI Dream satu set. Lepas tu yang motor ni Wave 125. Repair barang-barang yang nampak je, fork, footrest, sweet arm, cover engine satu set. Lepas tu stand kaki. So tu lah, sibuk sikit sebab nak cepat. Oh, ni nak guna motor. So motor S ni ada banyak ada tu. Cover tu lagi owner tak beli lagi. So nanti siap aku buat pasang video pasang strike motor ni. LC ni game dah siap pasang AR125. Video hari ni video simple je. Mungkin dah ramai yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. So aku share lah kepada yang tak tahu. Aku nak buat dekatkan side stand tongkat tepi EFI Dream. So jom. Sekarang ni motor Along. Motor Along. So motor dia tongkat, kalau Kelantan panggil leweh. So kita nak tegakkan balik tongkat ni, tak nak bagi leweh, motor pun nampak tegak. So jom kita buat, tengok cara aku buat. Bye, see you next. Betul. So benda pertama kita kena apa ni? Kena buka tongkat ni. Buka tongkat. Lepas tu aku tunjuk. Lepas dulu. So lepas dah kecil latih lah. Lepas buai dah nak ni, buai tukar. Buai tukar ni dek eh. Nampak? Dekat sikit. Eh, on ni dengan on ni dia tak sama. Nampak tak? Nampak. Ya, keken tak. Lepas tu, lah ni kita power on ni dulu. Power belakang. Power belakang dulu. Nak power belakang buat gini. Buat dulu spring. Tak lah, pudah kat air kamu. Kenapa ni? Nampak. So, nak power belakang kita buat gini. Tekir? Haa, tekir. Letak gini, lepas tu tekel. Letak gini tekel. Lepas tu hok ni kita katok dengan tuku. Ni dah hok ni tak. Buka flash lah. Mana? Tutup hok ni. Kita katok biar jadi sama mana. Jom katok. Cukup lah kira lah. Bel, dah. Jom, jom, jom. Eh, ni. Sama balik. Lepas tu kita masuk. Masuk, kena ada wasir dah. Sebab kalau kita masuk gini, dia akan on ni. Ni, super boost dia ni. Gapak lah, nak tunjuk nak. Sebab gun ni dia ni, super boost ni, dia akan rapat dekat trik. Di gun ni dia ada trik. So kita kena masuk wasi. Masa aku ni dua wasi lah. Oh, kek buduk ni. Kek gila ni. Mana wasi ni? Matanya memang gila ni. Pasal aku ni. Semoleknya rasanya dua wasi. Dah, nak sell wasir. So, kena beli wasir lah. Start lah. Yeah, ni sebab kita nak berapa nak wasir dah tengok. Ni. Fokus, please. Ni.
dia akan jadi rapat gitu. Ni lapik dua wasi, dua wasi. Maksudnya lapik wasi tebal dia. Biar dia renggas kat sini. So ni dah okey ni. So jom pasal eh. Stop. So ni wasi dah ada. Pasal balik. Ni benda ni aku tunjuk kepada awak tak tahu deh. Kalau awak tahu tu tak apalah. Ilmu ni tak boleh nak buat ke dekat mana. Tu retok ke apa. Rezeki tu payah. So benda aku tahu aku tunjuk. Aku tunjuk, aku bagi tahu. Anjir nak. Biarlah je lah. Biar dia spring eh. Jatak tu. Nak alik lelaki ni kena rubuh dah. Untuk koci gun ni. Kebanyakannya orang tu rubuh. So dah siap. Jom aku tunjuk tegak ke tak dah. Haa. Nak parking pun comel sikit. Mutu nak buat bangla rakit. Tak dulu. Tegak sikit mutu nak parking pun. Apa dah? Itu tadi duduk gitu adik. Gitu adik. So tegak sikit motor. Jom ya adik kita nak parking ke apa. Kalau boleh, kalau parking gini guna side stand ni, jangan ke apa tu, jangan duduk lah. Kalau nak duduk guna double stand. So tu saja video ini. So bye, see you next. Thank you for your support. Jangan lupa subscribe.